Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Rau Pentus. Kali ini kita sedang berada di Jalan Raya Cimanggu nih. Tepatnya berada di Pasar Senen, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di video kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Pasar Senen Cimanggu ini menuju ke Cilingga yang masih berada di Desa Cimanggu. Untuk mengetahui suasana dan kondisi jalannya seperti apa, ikuti terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Jalan Raya Cimanggu sendiri merupakan jalan nasional ya teman-teman, yang menghubungkan ke sebelah timur, yaitu bisa ke Purwokerto ataupun ke Banyumas atau juga bisa ke Cilacap. Sedangkan yang ke arah barat tadi menuju ke arah Majenang ataupun Banjar. Dan seperti ini kondisi jalan yang masuk dari arah Pasar Senen yang berada di Cimanggu ini. Video ini diambil pada pagi dan hari, di depan ada pertigaan ya teman-teman, yang ke kiri menuju ke Balai Desa Cimanggu, sementara yang ke kanan ini yang menuju ke arah Cilingga. Nah, suasananya seperti ini, rumah-rumahnya juga sudah bagus-bagus, rapi, jalanannya juga cukup mulus. Nah, sampai mana jalan yang mulus ini ya teman-teman kira-kira? Apakah semua jalur yang dilalui seperti ini? Kita lihat terus sampai selesai video ini ya teman-teman. Dan kita memulai masuk di area persawahan nih teman-teman, yang sudah tampak menghijau. Dan di sepanjang perjalanan kita nanti pemandangannya akan seperti ini ya, karena di sini sangat luas area persawahannya. Mungkin di sini merupakan pusat dari pertanian di Kecamatan Cimanggu ini sendiri. Karena yang bertani di sini atau yang mempunyai sawah di sini bukan hanya masyarakat yang ada di Desa Cimanggu sendiri, tapi dari daerah-daerah di sekitarnya. Sepertinya di depan jalan yang diaspal mulus sudah habis ya teman-teman, dan kita mulai memasuki jalan yang agak sedikit rusak dan berlobang-lobang nih teman-teman, jadi perlu hati-hati. Apalagi kondisi jika sehabis hujan, pasti banyak air menggenang di daerah sini. Jalan ini merupakan salah satu jalan alternatif yang cukup penting ya teman-teman, karena jalan ini bisa menuju ke arah Cilingga dan kesananya bisa ke Desa Karangreja maupun ke Cilumuh, terus ke Majenang juga bisa. Sementara kalau yang lurus nanti bisa ke arah Nambo Hilir ataupun Nambo Girang dan juga Karangkandri,
Bahkan kalau yang lurus itu bisa masuk ke Desa Carwi yang berada di Kecamatan Cipari. Jadi merupakan jalan ini jalan yang sangat penting ya teman-teman untuk akses masyarakat Cilingga dan sekitarnya. Nah, kita memasuki daerah Kepuh. Kurang paham juga ini dusun apa kampung. Hanya ada beberapa rumah di sini sepertinya. Di Kecamatan Cimanggu sendiri merupakan salah satu pusat kegiatan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya ya teman-teman, seperti kegiatan pendidikan dan perekonomian, karena sekolah-sekolah dari SMP, SMA banyak terdapat di Kecamatan Cimanggu ini, juga pusat perbelanjaan seperti toko-toko ataupun Alfa ada juga di Kecamatan Cimanggu ini. Bisa dilihat jalanannya seperti ini, kita harus tetap hati-hati, bisi kejeglong, dan lumayan juga nih kalau kejeglong. Dan di depan ada pertelon atau pertigaan Cilingga nih teman-teman, kita mulai memasuki wilayah Cilingga. Dan ini yang lurus bisa menuju ke arah Nambo Hilir, Karangkandri ataupun Nambo Girang. Sementara kalau yang ke kanan kita masuk ke daerah Cilingga ini teman-teman. Dan di sini suasananya cukup sepi. Jalanannya di sini bagus dan rumah-rumahnya juga cukup bagus alhamdulillah. Dan bersih ya teman-teman. Seperti inilah situasi dan suasana di kampung Cilingga ini, cukup asri dan cukup sejuk, terutama bersih yang cukup menarik ini. Dan di depan kita lihat ada masjid yang cukup bagus juga. Di depan kita mulai masuk di area persawahan lagi nih teman-teman. Di sepanjang perjalanan kita ini dari tadi sampai sekarang nih disuguhi oleh pemandangan yang cukup luar biasa nih, padi-padi yang sedang tumbuh menghijau, mungkin baru berumur beberapa minggu sepertinya. Cukup sejuk dipandang mata.
Dan sebentar lagi di depan kita akan masuk di perbatasan dengan Desa Karangreja nih teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi nanti di video-video Ropentus yang berikutnya. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih.